guys, balik lagi sama gue Sandi yang bakal nemenin kalian semua di acara Food Battle. Yo. Nah, hari ini gue lagi pengen pergi ke salah satu tempat yang namanya Queensway, di mana di tempat itu ada dua laksa yang berdekatan nih. Namanya Janggut Laksa dan juga Katong Laksa 328. Kira-kira mana nih yang akan menang hari ini? Let's go, check it out. Hari ini laksa yang pertama aku order dari Janggut Laksa. Nah, dia juga sudah banyak ininya ya, achievementnya. Pesen otak-otak, milo, dan juga laksa pastinya. Nah, penampilannya seperti ini. Kuahnya kental. Ada udangnya. Udangnya ada 2 piece. Ada potongan piske. Terus ini ada sambalnya juga. Ada toge, dia pakainya kayaknya mie-nya tuh putih gitu, guys. Kita coba ya. Kita coba tanpa cabe dulu. Coba kuahnya pastinya. Lala. Ini enak sih. Tapi kalau kalian yang nggak terlalu suka seafood, ini berasa agak amis ya. Coba kita campurin sama sambal. Apakah akan berubah rasanya? Itadakimasu. Better guys, tapi tetap bau udangnya berasa sih kalau buat aku ya. Jadi buat yang alergi seafood atau nggak suka makan berbau-bau laut, ini kurang cocok buat kalian. Okay, next kita battle-in dia sama siapa ya kira-kira? Laksa khas Singapura. Kita akan tandingin sama 328 Katong Laksa. Ada Golden Ramsay dong. Let's go, kita coba. Ini dia laksa kedua yang akan dilawankan sama laksa yang tadi. Pesennya juga sama, otak-otak, kemudian laksa, dan juga minumnya ice coffee. Kita coba ya. Oh my god. Kental nih guys kuahnya. Kita coba jangan pakai sambal dulu ya. Kita coba kuahnya. Itadakimasu. Hmm.
Kalau dia isinya sama, isinya seafood juga. Ada oyster. Kalau di sini tapi nggak ada udang ya. Kalau tadi yang tadi sana itu kan ada udang. Tapi di sini ada penggantinya, itu adalah ada deh. Ternyata ini adalah udang. Ternyata isinya sama ya, oyster dan juga udang. Jadi tipikal laksa seafood. Nah, ini udah aku aduk pakai cabai alias sambalnya yang dia pisah di samping. Kita coba ya. Kalau laksa ini lebih nggak bau amis, walaupun dia ada oyster sama kayak tadi, isinya mirip-mirip kan oyster dan udang. Tapi yang ini entah kenapa itu nggak ada bau seafoodnya, bau lautnya tuh, bau amisnya tuh nggak ada, api hilang. Berarti dia memasaknya dengan sempurna. Terus cabenya juga strong banget. Begitu kamu campurin nih jadi merah-merah kayak gini, itu ke leher tuh langsung bzzz, sampai kotak. Gila sih. Kalau kamu tipikal yang gak suka seafood atau gak suka bau laut, nah ini boleh nih, laksa katong, laksa 328. Dia tuh isinya seafood tapi gak terlalu bau amis kalau dibanding laksa yang tadi. Waktunya kita masuk ke penilaian. Laksa nomor 1 yaitu janggut laksa, aku kasih nilai 3,5. Jadi creamy-nya pas, tekstur mie-nya juga nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Nah tapi minusnya adalah menurut aku aroma seafood-nya di sini masih terlalu ketara. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka seafood atau nggak suka bau amis, ini nggak direkomendasikan buat kalian makan ini. Karena laksa ini menurut aku masih terlalu bau amis buat aku ya. Oke, kita masuk ke nomor 2, yaitu adalah katong laksa 328. Creamy-nya pas, manisnya dapat, gurihnya juga enak. Dan yang lebih penting lagi, nggak bau amis. Karena kan laksa ini kan isinya udang, seafood, dan lain-lain isinya. Jadi buat aku yang gak terlalu suka bau-bauan seafood atau bau-bau laut, ini cocok banget nih untuk memilih yang katong laksa 328. Karena gak terlalu bau amis. Untuk katong laksa, aku kasih nilai 4. So, pemenang hari ini adalah katong laksa 328. Selamat! See you in the next battle. Bye-bye!